Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sa'adatul kurama wal ajilla para alim ulama para masyayikh kong langkong selerana semulja Kiai Syafiq Radhi Minangka ketua Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah Madura dulurepon Kiai Noval torjukan seteja majlis keluarga dan segenap pengurus Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah Madura. Sepeten kaula mulja agi para masyayikh majlis keluarga benzurriyah dari pujuk Ashar Baganden sehadiri dalam kesempatan malam aris mangken Kiai Haji Jalaluddin Gus Anton ben inlain hepon seteja para kiai seabdin tak bisa nyebut setong persetongah namung tak ngurangi abdin to'anti tur mulja agin. Seteja para pecinta Nabi, seteja para pecinta Rasul yang tergabung dalam Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah safari maulid ampon imulai dan mungkin gak dito ampon malam keempat. Seinsyaallah akan berakhir berapa malam semangat? Telok-telok, Masya Allah. Teti yang meningkat sepen tahun, seri beriin namung lekoran, mungkin ampun telok-telok malam. Dari pas sehat tak api. Terutama seteja kru-kru kan dinto, bagus para penerbangnya, vokalisnya, bagian perlengkapan, sound system dan lain-lain kan dinto dari pas sehat tak. Kau leban ajunan seteja juga sengireng dari paringna istiqomah. Apa-apa dan gula mak nyebut kak dinto dimin mak beni jamaah. Namun jamaah kan bisa entar bisa punter. Keng mon pas vokalis dak sedeteng musibah. Mon pas munshid ya dinto vokalis tadak serabu musibah. Tadak senapua kibah tore dung teh dungan. Jukan bagian perlengkapan minta itu akhir kadok karena Kak Dinto fisik memang betul-betul apa keluar sekejap akhir Kak Dinto akan sering kes dekik bokol setong tulingan leh ke tempat berikutnya tempat berikutnya tempat berikutnya jadi jemaah anak gula guna doa akhir sehat istiqomah karena Kak Dinto akan berturut-turut selama 33 malam malam muka istiqomah pada Rabu. Niyati dan guleban panjenengan safari maulid Kak Dinto niyati tapah. Niyati riyadhah. Apa-apa dan gulema pator segak dinto para rabu orang gak dinto mon ar-riyadhah. Berarti siap untuk makalah nafsu. Jaminnah orang minabi siap makalah nafsu. Ben ternyata nafsu betul-betul galak. Maka orang sederhana rendah bekal yang ka'aben Allah. Beda debu dari ulama. Minangkah hasil kesimpulan ceritana Zulaikha sarang Yusuf. Ulama adabu setong. Inna syahwata tusirul muluka abidah. Wa inna sabra yusirul abida muluka. Raja bisa akan menjadi budak gara-gara kalah ke nafsuna.
Buddha akan menjadi raja karena kesabaran aperang benafsona. Zulaikha adalah ibu negara pada waktu itu. Saya bahasakan bahasa Indonesia. Namun anu presiden dengan ibu negara. Jadi Zulaikha adalah ibu negara. Tapi Zulaikha hancur. Namanya hancur. Muruahnya hancur. Kredibilitasnya hancur. Gara-gara tak bisa nahan nafsu terroh ke putra angkatnya. Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi Yusuf itu bukan siapa-siapa. Walaupun keturunan orang mulia. Karena Nabi Yusuf kak ditop para rabu isaputaki Ibnil Karim. Ibnil Karim. Ibnil Karim. Jadi Ayyusuf, Yusuf, Yusuf, Ibnil Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Anapa boleh nak? Nabi Yusuf kak dinto potrana Nabi Ya'qub, Nabi Ya'qub potrana Nabi Ishak, Nabi Ishak kak dinto potrana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi pacetlah keturunan. Jadi pada benda kak dinto para rabu, kak dinto adalah keturunan. Jadi Syekhina Azhar kak dinto keturunan ini, keturunan ini, keturunan ini, keturunan ini. Bukan siapa-siapa secara garis. Nah, sapateki. Tapi dari sisi ekonomi, jabatan waktu nak kak dinto. Kak dinto orang rendahan. Nabi Yusuf orang rendahan. Ring mabe. Tapi berhubung Nabi Yusuf sabar nahan, nahan nafsu. Nabi Yusuf kak dinto berhubung bisa makalah nafsu. Seasal bukan siapa-siapa. Asal bukan apa-apa. Diperhitungkan Nabi Yusuf menjadi orang mulia. Justru Zulaikha teti miskin waktu negara itu. Zulaikha ini keretin. Soki. Dibudin bah langsung. Miskin. Pas coba. Periksanin sarang Nabi Yusuf. Aina jamaluk. Wa aina maluk. Kak dimma keretina ajunan. Kak dimma artana ajunan. Mak pas ajunan semakin kayak itu ancur ketika dinto. Miskin ketika dinto iwaktona Yusuf ampun jeje tapi pon apa jae pon Zulaikha mali jamali wa mali zahaba li hubbi ilaik retin engko ria Yusuf artana engko ria Yusuf ari ternyata elang habis tidak berbekas dari saking cinta na sengko gebekna Yusuf mak pas bisa sakak dinto Zulaikha gara-gara pon apa mak tele mak ilang arta jak kun ajunan cinta kaptina iya Yusuf engkau mah tak tahu tentang dunia. Cering ben saben orang nyebutnya menembak. Nah, bi engkau ibrik peseh. Jadi lebih orang nyebut. Cering lebrik ini peseh. Jadi ikeding jok mun Zulaikha wanika para rabu. Bakal abrik ini peseh. Mun orang nyebut Nabi Yusuf. Ya banyak orang nyebut. Sami sarang kimusta'in romli. Kimusta'in romli darul ulum rejoso jombang. Kimusta'in romli gak ditok para rabu. Minabi mios keman gak diman. Perjalanan jauh pasti apa tak obeng. Epa punya obeng isabot ning kampengah. Kebain apa? Takok tak mangki solat berjemaah. Teti salah depak gebektona tak mangki saya solat berjemaah tak mangki orang saya solat berjemaah. Kak dinto pas pontut obengah. Pas entar kapa bejaan. Saya rasa kasokan solat berenggaule beri na obeng. Teti pa bejaan bah ngocak tempeng nyari penumpang. Jadi pembejaan panika makin letak tu mana bojong pas abojong. Teron apa? Lese. Jadi lepai paringin sarang di Musta'in Romli. Paringin, ya pak solat berjamaah. Nika para rawa. Nah, Zulaikha juga sepenika. Serah senyebutnya mana Yusuf, Nabi Yusuf alaih salatu wassalam. Eh paringi obang. Ya tak ada, tidak bisa. Banyak ring turok-turok. Apa kesimpulannya? Ngereng niat ditapah. Nireng niat apa? Orang minabi niat apa? Pasti yang kak derajat dan ajunan ni pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu irang. Tore. Sera Sunan Kalijogo. Lambok meler. Sunan Kalijogo gak dinto dimin para rabu. Andi niat nolong na orang geng salah langkah. Bode pejabat-pejabat rengki soki serek-jerek-jerek gecok. Pahi beki kereng miskin. Niat nolong geng salah caranya. Ya mun ngecok pakun haram. Makilah niat nolong na ore. Ya gini apa bentan? Apa yang ngeki? Pas sambian pak ngocak. Bucan wadi kuah. Tapi mandi sana. Makai sohabat.
Bisa kutandi sana. Derma, Sayyidina Umar nembak pernah mati enkotrana. Sayyidina Umar nembak pernah nyembah berhala. Tapi sanlah Islam paham bu. Kan Sayyidina Umar gak dito benar bu. Nalekan assalamualaikum warahmatullah. Gak dito jepun misem. Assalamualaikum warahmatullah. Kento molar. Semisem gak dito engak katengkan alam bu. Sipo nyembah berhala. Ibu iga boy diri jajan san beri sempoy kakan. Ulemak gendengungku. Pangeran ibu iga boy tibi diri jajan. Mari sempoy kakan. Iku wah. Wah misem menolak. Sesetung namular. Anapa? Wakilah Sayyidina Umar gak dinto polan andi potra bini iki kaget to pendem dia di. Kento mular dalam sejarah. Wallahu a'lam kula pada taun ini. Saya pernah mendengar begitu. Artinya apa? Kulawan panjenengan mun masalah-masalah lalu yang jelas orang pasti punya kesalahan. Orang pasti andi masa depan masa lalu yang kelam. Tapi kita jangan pernah menatap masa lalu yang kelam. Tore guleban panjenengan abel lidak kajunan ipon Allah supaya guleban panjenengan betul-betul tetiring bener. Tuan. Makana ayat ning dalam Al-Qur'an. Kak dinto bedestong ayat e maknai ben mufassir jam macam. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kento artem jam macam. Fudail bin Iyad menafsiri walladzina jahadu fina ay la ay walladzina jahadu fi talabil ilm lanahdiyannahum al amala fi siapa orang-orang secek bejeng nyari ilmu tak bu ambu nyari ilmu bejeng ngaji bejeng ajar maka engkau bakal nutuaki orang jiria ka angkui bisa ngamalaki ilmu na. Jadi mun lebur ngaji wak kun bade sik kening. Ingat embian ning kemangken pada Rabu. Pun malam 30 malam gak di 30 telok malam bade sik morok. Malam 1, malam 2, malam 3. Ul mangken gebelian malam mangken. Laku malam insyaallah. Ul lagi andik bagian laku malam. Tatamo boleh. Terus begitu eh kiai kejok dulu tak nemu kiai. Tok 30 telok malam. Dulu tak nemu kiai dulu. Mun pakai ngunjenger kan geluna. Kecuali king cet pah morok tibi gelu. 30 telok malam. Wah mulut dan boleh cetep agak peremanan bro. Ikan peremanan. Okey. Sebenarnya. Maka tak patut petawa pidato. Robuk mungkin saya nyama penanggelan mungkin. Karena mulut dan ini unik ternyata. Kenapa? Jun ijak kocai. Jun bunyi dengan mulut. Mulut dan banyak. ETV mungkin ini kocai. Radio mungkin ini kocai. YouTube, Facebook ini kocai. Kenapa jangan? Sealaksanaaki maulid pertama gak dinto adalah Bani Fatimiyah dan itu adalah orang Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu adalah kafir. Berarti orang yang mengikuti tradisi maulid berarti mak semak ke kafir. Niko mangkir cakoh je. Icakoh cai jen punya. Mun dimin orang amolot tanggal setong tanda. Tanggal dua tanda. Anapa? Kanjeng Nabi kita lahir. Kanjeng Nabi kita lahir yo. Bila saya lahir tanggal 12. Kala non pengumuman Nabi leseda 1430. Bo, mungkin kan 1440 aro hijrona. Mun sedena 1430. Hati pun apa maksudnya? Hijrona Nabi ini kan sampai semangken 1440 san hijro le 10 tahun seda. Kan berarti kau lagi 10. 1430 hijriah. Sedulah abid lah. Benih kita lahir. Mundimin fanatik. Muntak tanggal 12 tanda. Mundak budi tanggal 12. Buru kesokan. Mungkin gojok ringan mulut. Robu. Malah mungkin berkat macam-macam. Muni sampang. Per orang oleh segalon. Gigi. Aro benih huwa kongguan wak. Segalon. Teti mikol mulai. Hari saya kata amulot sampai mau jenggor ya. Ojeng mau solawat, ojeng senyambi fujok gandon. Bodoh si berkat apa nengko rajo ngak apa nengah. Jom anak kena gini abek kelepaan. Ada letak kuat neng teh. Bodoh berkat apa nengah berasa sakit bang. Masya Allah. Kau konjon jor rajo mungkin. Ika mungkin kan gini deh. Kita harap aja kini banyak raja kini sederhana keng sesuai kemampuan sebenting niat mulut. Oke. Kemas Subadar almarhum
Kiai Subadar Pasuruan almarhum, beliau ada bu. Kalian membaca solawat 1000 niati untuk haflatil maulid, bagus. Kalian baca tahlil untuk diniati haflatil maulid, bagus. Kalian baca Quran diniati haflatil maulid, bagus. Yang penting kurbah, kurbah itu adalah ibadah, ibadah diniati maulid, bagus. Jadi apa-apa yang penting lah niati mulut. Nabi Muhammad nong sari kon labri deer ka tamoy pas ada bu. Ayo mulut. Benar ya mulut. Benih kun pas setahun sekali ya. Tetipan pada deeran mulut. Sepenting kurbah. Kurban ini ibadah. Sepenting kenapa kelakuan yang punya nilai ibadah ini hati mau mulut. Saya mulai maturai kan lainnya mulut. Gila mulut. Di bahala aku na jolok jadi. Pakun kakanan mulut. Tinggi tak napa tak curi kecil tinggi ya tu rakin benar muka terbarokah terbenar muka terbarokah para rabu saya betul gula mulu yakin pon apalagi niatin kiburu niatin atapa bermakna walladina jahadu fi iqamati sunnah lanah dian nahum subulal jannah. Sapa-sapa orang si berusaha untuk menegakkan sunnah Nabi, maka akan kami tunjukkan ke jalan-jalan surga. Orang mau salawat kan sunnah, betul? Boleh si ada buah, wajib, wajib sekali seumur hidup. Tapi boleh si ada bu, sunnah. Ayo boleh bur mau salawat. Berarti kau lewat panjenengan niat iqamah tu sunnah, bekal itu tua kiban Allah kalian jalan surga. Maka saya mau ingin pengumuman malam hari ini diterima atau tidak, ada aparat atau tidak. Saya tidak setuju atas pengumuman pemerintah Menteri Agama menyatakan bahwa cadar dilarang di Indonesia. Saya tidak setuju. Perkara ada yang mau tidak pakai cadar silakan, mau pakai cadar silakan, tapi itu jangan diikat oleh sebuah aturan tidak boleh pakai cadar. Kenapa? Olatining al-mausu'ah al-fikhiyah al-kuwaitiyah, bahwa madhab kita Syafi'i saja itu menyatakan hukum cadar itu ada tiga. Satu, ada yang menghukumi wajib. Dua, ada yang menghukumi sunnah. Tiga, ada yang menghukumi adalah khilaful aula. Badasi adabu wajib, badasi adabu sunnah, badasi adabu khilaful aula. Khilaful aula itu berarti membedai kepada yang utama. Tetimun si nomor telok ini lebih bagus tak ngakui cadar. Kenapa? Karena muka itu bukan aurat. Ini adalah perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat jangan terlalu langsung guleban masambian panika diikat oleh sebuah aturan negara pas diharamkan. Jangan. Ya toren, sira oning mik gini kan nekuin jek mun cadar wajib. Kan berarti pun tak ada cadar haram. Begini pun tak. Sero oning mik gini kan di keyakinan acadar sunnah. Berarti karena tinggal sunnah. Ya sambian si tak acadar, cek cak ngocain si acadar, cek ngocek sampai andi resening dalam ate lebih bagus ban si tak acadar. Betul? Kenapa? Karena hukumnya ada di tiga. Cuma kalau dilarang secara institusi, boleh mohon maaf, tidak setuju sama sekali. Ampun jek nara ya tore engki engki malah jek tukana lo Habib Umar jek tukana. Siapa bilang cadar itu adalah budaya? Cadar itu bukan budaya. Jadi mun gula secara pribadi menghargai yang mau cadar monggo, yang ndak mau cadar monggo. King mun dilarang bercadar gula ngecit ate abu Allah jek bahdar jek bah dilarang. Kenapa? Karena memang ada yang menghukumi wajib cadar itu. Nah, sedangkan di dalam kalimat segi buruk, siapa orang si aniat berusaha untuk menegakkan sunnah saya, bekal itu tua akibat kok gelenjelen, nah suarga. Tak ring bah tak maki kering suarga. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kemang kene, gulewan sambian si hadir, benar muka dari itu tua akibat suarga. Nah, senika. Lanjut. Engki, terakhir.
Ya kok kang kok jok telok-telok malam kan. Telok alpom yang begitu. Terakhir kan aku malam kan kita temu boleh kan. Oke. Pon terakhir. Dan gula ban panjenengan malam hari mangken alhamdulillah badeningi kuburan. Persediaan tempat kita nanti sudah diperkenalkan terlebih dahulu. Jadi ngak nikah kok lak pon. Begitu kang ceramah nikah pon. Sanle ngak nikah ni acara ama agak sapa. Sanle terbujur kaku kada nikah wat megawat deberem pon jan ngak nikah. Lober para rabu. Pakun pak tepan ni riba. Marah setin meretin ini ngak nikah. Sekun mua meloloh guleban sambian panika saya meloloh itin latinin. Aduh kapi badah saya itin latinin tu lo entar ke salon salon. Ya. Bu. Dua apa ben bu? Muni singgung bahwa tuatan. Iya nih, lah nggak ada ya. Ada emak Arya. Ada kodung pasmina ribu. Ada Elzata, ada apa, ada jadi malaikat dia tanya kalam binban berna apa, kalam binban merek apa, argana berempah, saya tanya lagi malaikat lakona apa. Ada Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi adhabu katipun apa kiai, ajunan kiai di dalam kuburan kiai, maafa Allahu bik, apa yang Allah lakukan dekat ajunan kiai. Aduh topes tang bidato lober, tang karangan kitab dah apa narua, tang tolesan ru ada apa nah, ternyata si aku nak angko rukaiatun rokaknaha fi jaufil lail, rokaat si lemah lemah laku ni, aruh si abun tongko, mun guna caca monono, mun gun buku monono, tak abun tong sekali, eko. Jadi makin kau tidak guna nada, nego mik watu-watan pun malam. Ada mun tandi amal separa tuka al. Itu orang yang Habib Lutfi bay. Habib Lutfi ada bu. Siapa orang yang semaja sholawat sekalian maka bakal sebelah ibadah sebelah rahmat. Siapa? Jadi amin lah. Kau lebih dah apa amin berbuk. Siapa orang yang semau sholawat sebelah maka ibadah sesatu rahmat. Siapa orang yang semau sholawat satu bakal ibadah sesaibu rahmat. Ruh kata. Pun marin yang tarik bingko pun. Siapa orang yang semaca solawat sebu debu na Habib Habib Lutfi. Siapa orang yang semaca sebu maka orang jiria kole en haram masuk neraka. Haram eseting neraka. Jadi pun Habib Lutfi ni pun kini kan hadis sikit buruk. Habib Lutfi ni kan terkesimpulan terakhir. Maka mun neraka bayi haram nyeting ke kole en orang semaca solawat sampai sebu. Make tanah tak kira nyeting, make tanah tak kira bengal ngakan, make olah tak kira bengal ngakan. Seorang maca solawat sebu, pas berem memuninga Habib Husain bin Tohir. Habib Husain bin Tohir singarang ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Habib Husain bin Tohir sehari semalam solawat segemi ibu, la ilaha illallah segemi ibu. Kula tak tanya gitu loh. La ilaha illallah segemi ibu, solawat segemi ibu. Allah. Jadi, ruh ya Allah. Mas tak tahu saya matur. Ini apa betul? Jadi orang-orang yang seperat juga Allah tidak nikah ke lakonan. Ini menikah santai. Menikah santai. Yang santai ini ke bina karena kadang-kadang orang yang sesenggak akabin roh. An-nikah husun nati pahibi IRTN. Pahibi baca. An-nikah husantai. An-nikah husunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wahai bacaan nikah husantai. Okay. Kabin santai. Tak apa pun urusan jadi kabin santai urusan di budi. Yang permasalahan ibadah dari santai santai je. Kepiakin sekuat tenaga solawat sebelum ibu. Om mama. Ada dah sang kerokin aja. Mujuk macam solawat pun sebelum ibu. Saya nggak gila pun.
saya ngocak jadi saya gila. Apa yang kita mahu? Saya ngocak jadi saya gila. Ini ke para munsyid ini kan? Vokalis-vokalis ini bang terbang ini. Bunga sampean apa bunga? Apa melarat saya para jajah ke sampean ini. Banyak dengan di suara menyaman kita para jajah. Banyak orang tahu benjarian kita para jajah. Tapi nikah yang ditakdir ben Allah jadi orang yang istiqomah. Baik apa jenengan nikah kan ditakdir jadi orang yang istiqomah. Ini apa betul? Gelandon pak, gelandon bu. Sambian hadir ke Kak Antoni oleh dua, oleh barokah, oleh berkat. Apa tak apa-apa ke? Oleh berkat, oleh barokah. Masa nikah. Sambian gen macam la ilaha illallah. Sambian gen maus la ilaha illallah. Ning bugiatul mustarsyidin. Pak ibu tu saraja tak ada. Oh nanti. Kor sebenteng Allah na palancang. La ilaha illallah. Wa maddaha palancang. Pak ibu tu saraja tak ada. Pas matur. Kain tu anba di sahabah. Beni hadis. Anba di sahabah. Ibu giatul mustarsyidin. Wakil pasti tanya akil. Kita tanya akil katipun apa? Fa illam takun lahu hadhihi dunub. Mun sampai tandi tu sampai ibu tu saraja. Ibu de emai. Masa apa beda guna na? Pas ada bu, ijawab yufaru lahu min abawaihi wa ahlihi wa jiranihi. Maka si isabora tu sana jadi apa benembun nyorok isabora. Beni guna apa benembun si isabora. Keluarga ni isabora. Tetangga ni isabora. Kan majama la ilaha illallah korbogon alif Allah najak buang anapa maulana wa amma hatfu alif Allah la tan'akidu ma'ahu yamin wa la yasihu dhikran tining muang alif Allah mun ibuang Allah ibuang la ilaha illallah ibuang alif kak dito jaipon mun alif ibuang dari lafad Allah maki asomba'ah tak usah apa-asah billahi billahi ahli pada dia billahi jadi maka sombah tahu siapa sah la tanakidu mahu yamin wala yasihu dhikron bentak sah dikira tak ngomong ibu kia bentak dikir dah sah jadi usah Allah nak Allah nak ini tak usah melancang la ilaha illallah la ilaha illallah kenapa? Karena itu akan menggugurkan 4000 dosa besar oleh barokah apa benembu ni sabora, keluarga ni sabora, tetangga ni sabora, bagi oleh berkat. Berkat gitu bukan bahasa Arab, barokah. Geng bahi bajemper berkat. Napa barokah nikah? Barokah nikah aziyadah bertambah wanumuwu berkembang. Arab apa mana? Karena kele alembai mole nengteng. Jelas? Alhamdulillah termanfaat dan terbarokah. Bunga tak bunga norok kumpulan ke dimana nikah seneng malah pada debu boleh berharap siapa orang yang majak salawat secara tidak langsung orang sepoduan langsung isapora kenapa? Karena laporannya kepada Rasulullah gak ditok para rabu sebutnya mana orang yang majak salawat ben apaan orang yang majak salawat Allahu Akbar. Bahapan lho. Bahapan ring semaja solawat ku disebut. Siapa semaja solawat? Kak Dinto mau solawat ke ajunan Kanjeng Nabi, bahapan Kak Dinto. Berarti ring sepo duan milo kepi. Napa boleh gule ban sambian hadir di majelis Kak Dinto niat ada cinta. Jaipon Dr. Ali Jum'ah, seorang guru besar di Al-Azhar Mesir. Beliau ada bu man ahabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang secinta ada kegusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satarallahu alaih aib itu top ben Allah tak kira buka aib itu top saya kemaksud saya ini kering benih coba pahabua arupa gentang mencoba coba pun kuklak kuwa ini kaki kuklak kuwa maki andi itu saya tak kira ben Allah abdina raja tu ya Allah abdina raja tu ya Allah saya banyak bentar sok masuk dia dari dia ada ada dia banyak bentar lah sok masuk wa ku di wa ku di wa di sama wa di sama fani ma ubaddar wa di sama nyaman nyaman boleh nama wa ghafaralah
Allah bakal nyapu orang dosa nah. Amin. Allah bakal nyapu orang dosa nah. Amin. Dari sebuah orang dosa, amin. Dari toto paib, amin. Terakhir ya jeknya mana deh? Sepaling terakhir apa? Wa akhadha biyadih. Allahu akbar. Wa akhadha biyadih. Ican dek ben Allah kala bentanang Allah. Ican dek kuring gak dintoh. Langsung karena ican dek dalam pengawasan Allah. Pasalamat ben Allah. Cak rok ngerok ka urang sing lebur maca selawat. Lober ni. Walober. Badeg ya ini gak berberingin. Mun mangkiin tamu ini sini kan. Nika guruna maca di kau. Bismillahirrahmanirrahim. Bada parlona. Tangkel senapa? Saya mau senapa? Dalail. Dalailul khairat. Dalailul khairat. Mangkan dia guna. Maka jin untur. Cepat dalail. Padahal beni muncur jin. Beni duan muncur jin. Beni duan bertolak moso. King gara-gara solawat. Rokok. Maka ke jinnya sakit kata dia. Bener? Engke ka orang-orang selebur mau solawat. Ya jak orang saya talbe'en kanjeng Nabi ni. Jat manusia yang paling berduka Allah kurah. Manusia jat sekali selagi dibilang nyok dah pun apa bisa haus. Jadi Allah kali tahu berada bumi Nabi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari saking cinta nasi akan-akan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Maka sok tak masuk akal lagi. Ayo apa buktinya? Ayo apa buktinya? Nabi Muhammad gak dito paling berat mun umat termasuk neraka. Tuti Allah gak dito berada budak masih usaha umat dan Nabi Muhammad semasuk surga kepi. Semasuk surga kepi. Tore, ibrin setong contoh. Sampean meleko besar mun tak perjanji ning keng sarah hadis sohe kok tak bentah hasan sohe reh beni apa le doib sohe kanjung Nabi posang ndak mau madaptin ataupun apa madaptin juga tak apa rabu malaikat jibril, malaikat jibril bahasa debu basyir ummataka, basyir ummataka man mata walam yusyrik billah dakhala aljannah. Beri kabar umat ajunan Nabi. Saya rasa haus dari umat ajunan. Man mata min ummatika. Pas saya rasa haus saya dari umat ajunan. Lam yushrik billah. Saya tak syirik ke Allah. Dakhalal jannah. Yakin masuk surga. Kanjeng Nabi tak ada yang kita berjaya bagi usul. Berapa usulnya? Tore, ku masuk akal. Usulnya. Wa in zana wa in saraqah. Mun maria zina lamba. Mun pernah jadi maling lamba. Ada bu malaikat Jibril. Wa in zana wa in syaraqah. Make mari azina, make maling, make maling. Keng kalimat dengan kui fi'il madhi. Mun lam fi'il madhi berarti lemare tak ngulangi boleh. Make lambak le pernah azina, make lambak le pernah jadi maling, pakun masuk surga. Tarik matur boleh kanjeng Nabi. Wa in zana wa in syaraqah. Mun azina ben ngicok pakai timun apa? Kanjeng Nabi aja tanya ngak menikah jawab menepas saraan boleh ke dunia malaikat Jibril. Wa in zana wa in saroko wa in syaribal khomroh marah mati digun gini kan make lemari azina make lemari ngeco make lemari toman mabuk kur tak syirik ke Allah masuk suarga. Marah kurang apa boleh timun guntu satu sisi lain kor sepenting tak syirik ke Allah dek lengser iman kau leban panjenengan jaminan masuk surga. Allah kan bajana mun tepak ke babon tepak ke gulena tak kira nyataan gulena pas era orang dari umat panjenengan se tak syirik pasti masuk surga tak ki usul gulena make maling ico tak usul jaring kalcengkal du make usul dah. Ni kesecengkal ki ige ngak ibun kanjeng Nabi coba bayangkan. Tetapi mun gun safari maulid tolo pono tolo mandam ko orang ni. Anapa berarabu? Dari estona kanjeng Nabi ngusahaki kau leban panjenengan. Tining kau leban panjenengan guning sekece gelek bakda maghrib bakda isya ngantang setengah petok. Kota bakul petok ngantang sampai mangken ni ka purula stare pon lelesok. Tining kanjeng Nabi semikirin kau leban ajunan. Sampai diusulkan dok masih masuk surga kapi dan diiyakan oleh Allah untuk masuk surga kapi. Amin. Pokoknya setong ini jok syirik. Pokoknya setong jok syirik.
pokon setong jek lengser agama nak kumpulan panjenengan petetep ning agama Allah pokon dalam sehari semalam lepas lebur maus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walau hanya sekali palebur maus kak dito polami iman kau lebih panjang dengan jen terus atambah jen terus atambah jen terus atambah sehingga diki masuk swarga Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan kesimpulan ceramah malam hari ini ialah niat ditapah selama telok-telok malam. Senomor dua, jangan pernah putus asa karena kita pasti masuk surga asalkan iman kita masih tetap berada di dada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.